Selamat kembali guys. Kita masih di Tasik Temenggu. Pada video lepas kita sudah pancing di sebahagian utara Tasik Temenggu, iaitu Taman Negeri Royal Belu. Uy, alamak. Nampak tak color ikan? Oleh kerana hujan lebat, kita terpaksa lari ke bahagian selatan. Dan dalam video ini, kita akan sambung dalam pencarian ikan black kita di bahagian selatan Tasik Temenggu ini. Dan pada masa yang sama, saya akan tunjukkan teknik-teknik rahsia side casting kepada kamu semua. Tasik ini terbahagi kepada dua guys. Dan Pulau Banding di tengah tasik ini menjadi titik pembahagian itu. Sekiranya korang mengambil jalan lama dari Greek menghala ke Jeli Kelantan, korang akan nampak Royal Belum di bahagian kiri dan Temenggu di bahagian kanan. Dan tempat pertama kita akan pergi adalah sangka ikan trapia. Sangka ikan trapia ni guys adalah usaha sama antara syarikat trapia dari Norway dan juga kerajaan negeri Perak untuk menternak ikan talapia bagi tujuan jualan sebagai bahan makanan. Saya ketahui mengenai potensi menangkap ikan toman di kawasan sekitar sangka ni pada tahun 2016 guys. Masa tu saya datang ke sini untuk melakukan ujian lapangan bagi Gewang Gerero kita dulu. Gewang Gerero ni guys, rekaan ulong drive dahulu guys. Dan masa tu guys, ikan yang kita tangkap kat area sangka tu semuanya mega-mega guys. Lama kelamaan, saiz ikan di sekitar sangka menjadi kecil dan pihak pengurusan sangka juga mula melarang kemasukan pemancing ke dalam area sangka ni. Mereka meletakkan pagar dan bui penanda di sekeliling area sangka. Pada awalnya, pihak pengurusan tidak begitu ketat dengan peraturan mereka guys. Apa yang saya dengar guys, sejak kejadian kecurian ikan di dalam sangka dan sangka ikan yang sengaja dipotong, mereka terus ambil langkah drastik bagi keselamatan sangka dan ikan ternakan mereka. Jadi, kita sudah tidak boleh masuk ke dalam kawasan sangka. Kita perlu berada di luar kawasan buoy ini. Pancing kat sangka ni guys, betul-betul seronok. Pasal kita tak tahu ikan toman tu tengah duduk di sangka mana. Kita kena baling je. Dan setiap balingan ke tepi kawasan sangka ni guys mempunyai potensi dia yang tersendiri. Kita kena rajin baling je guys, pasal kita tak tahu bila dia nak main. Bukan guys, ini pun bukan target kita ni. Aduh. Masalahnya guys, satu je masalah dengan pancing kayak. Nampak guys, susah kita nak kontrol ikan dengan nak kayaknya sekali. Dengan dia henjut sekali kan, payah tu guys. Habiskan dia cepat. Kena lip grip kan. Ui, bahaya. Okey. Bila dah lip grip ni guys, kita rasa lebih selamat lah nak handle ikan ni. Bila ada dengan kayak ni, susah kita nak handle ikan. Tapi korang nampak colour ni guys. Nampak colour dia kan? Ini bujang ni guys. Nampak colour dia kan? Ikan ni berat dia lebih kurang. Nampak 8 pound. Nampak guys, 8 pound. Hah? 8 pound. So kita sabar. Aku habiskan cepat. Kau relax, kau sabar aje. Aku habiskan cepat. 8 pound ni guys, ikan ni.
8 pound. Masih bukan target kita, guys. Tak apa, kita lepaskan dia. Kita sambung pencarian kita. Dah tangkap ikan tadi, guys. Saya pun lari dari kawasan sangkar. Pasal pekerja sangkar sudah mulakan kerja-kerja bagi makan kat sangkar. Dan bila diorang start bagi makan ni, guys, tempat ni jadi bising dan busuk dengan bau dedak. Dan saya pun, guys, tak seronok lah, guys, nak pancing kat sini. Dah banyak sangat peraturan dia. Sini tak boleh, sana tak boleh. Rasa macam pencuri pun ada. Jadi saya pun lari lah, guys. Jangan risau, guys, kat Temenggu ada banyak suak yang kita boleh pancing. Tapi sebelum itu, jom saya tunjuk apa yang saya selalu makan untuk lunch. Haa, mesti korang agak kan, apa, wondering juga kan. Kak Rok, pancing-pancing ni tak ada makan lunch ke? Ada, guys. Haa, so kepada korang yang selalu macam outdoor-outdoor ni pergi pancing, guys, aku recommend benda ni lah. Membara meal ni senang sikit kan. Dia datang sekali dengan semua barang dia, nampak? Ada pinggan, ubu, apa segala macam. Haa, ini tomato rice dengan ayam masak merah. Bestnya benda ni, guys, buka je benda ni. So dengan cara ni, korang tak payah nak kabut-kabut nak cari siapa, kedai mana buka, apa segala macam. Benda ni boleh beli kat mana-mana lah, guys, kan. Ha, so ini benda panas je, guys. Letak kat dalam. Oh, ni jangan buang sampah merata-rata, simpan. Okay, guys. Ha, so dah letak dalam ni, guys. Check dulu boleh tutup ke tak first. Okay, boleh tutup, tak dahan. Sekarang ambil air. Ha, sekarang kita isikan dia sampai level ni. Okay, dah isi dah. Tutup benda ni. And korang tunggu. Dengar bunyi. Ha, nampak guys. Ha, so sekarang benda tu dia ada reaction chemical lah, guys. Chemical reaction yang akan memanaskan air tu dan panaskan nasi kita. Ha, benda ni kan korang boleh beli kat, adalah dealer dia, korang pergi cari je kembara apa, kembara meal ni. Ha, kalau korang tak jumpa dealer dia, korang pergi belilah kat Petronas. Tapi cekik darah sikit, mahal dia jual. And kalau korang beli kat dia punya reseller, murah sikit. Faham, guys, eh? So 15 minit kita tunggu, lepas tu kita boleh makan. Nasi dia dah keluar. So kepada yang tak nak pakai sudu tu, boleh pakai tangan. Yang tak suka pakai tangan tu, boleh pakai sudu, kan. Saya lebih suka pakai tangan. Makan nasi mana boleh pakai sudu. Sedap. So ini cara saya makan lunch. Jemput makan, guys. Sudah makan, guys. Kang, jom saya ajar korang cara nak kenal toman boiling ni. Dan cara untuk mengetahui mana untuk baling umpan korang supaya mendapat strike rate yang tinggi. Ha. Okay, guys. So, apa yang korang kena tahu sekarang ni, guys? Bila kita nak main side casting ni, kat depan tu ada banyak toman yang tengah naik tu, guys. Dan daripada sini lah, pandangan saya daripada sini, saya boleh nampak dah yang satu dua tu memang akan naik ni. Macam mana saya tahu? Kat situnya, guys, penting korang kenal pasti cara dia naik. Cara toman ni naik. See, guys, toman dia akan naik dulu. So, bila dia naik tu, bila muncung dia saja keluar, dia akan buat satu kuat. Nampak, guys? Nampak? Satu kuak yang membulat. So bila dia naik tu, satu kuak. Lepas tu dia akan selam balik. Bila dia selam tu, dia akan pukul ekor dia. Ini kuak kedua, guys, nampak? Nampak? Ha.
So kuat kedua ni yang paling penting untuk kamu orang tahu pergerakan toman itu. Katakan kuat dia ke sini, maksudnya dia ke sana. Kau nak baling ke sanalah. Sebagai contoh guys, tengok video ni. Toman ini naik, dia ambil nafas dan kemudian dia selam semula ke arah ini. Nampak kuat kedua dia tu guys. Ha, makanya kamu kena pastikan kamu lalukan gewang kamu ke kawasan ini untuk memastikan dia cepat datang sambar umpan kamu. Pasal kita main game top water guys. Oleh itu kita nak permudahkan ikan toman itu datang paham umpan kita. Dia beza sikit dengan main umpan selam dalam guys. Sebagai contoh, kalau kau main umpan dalam, kau nak temukan umpan itu dengan selaman toman. Itu objektif dia kalau kau main umpan dalam. Kalau kau main top water, kalau dia jauh, kau nak baling ke arah situ supaya dia boleh naik balik untuk terkam umpan korang. Faham guys? So kuat nombor dua tu sangat-sangat penting. Daripada kuat itu guys, kita boleh tandakan zone. Zone pertama ni saya selalu panggil zone rancak. Maksudnya, sekiranya kamu masih nampak toman itu bergolek lagi kat situ, baling je kat zone ini. Jangan fikir banyak. Zone kedua ini adalah untuk bila toman itu sudah tidak kelihatan guys, tapi kamu hanya ada petanda dari kuat keduanya. Maka kamu hendak baling gewang kamu ke area ini untuk menarik perhatian toman itu untuk datang balik semula ke permukaan air. Ha, tengok contoh ni guys. Nampak toman tu naik. Nampak dia masih bergolek tu. Maksudnya korang kena baling kat dalam zon rancak tu guys. Ha, kan dah kena. Ini macam halus lah guys. Aduh, ni semua toman PKP lah. Nampak? Semua toman PKP lah guys. Halus ni. Toman PKP je tuan je. Kenapa kita lepaskan dia cepat guys? Ya, kita lepaskan dia cepat. Dia pun dah okey dah. Okey lah, auto release. Alright guys, sekarang jom kita tengok contoh kedua. Nampak toman tu guys. Ha, yang ini dia naik muncung je guys. So korang kena cepat baling kat zon rancak. Nampak guys. Ha, ini pun toman PKP juga guys. Bukan target kita ni. Ini pun bukan target kita. Saya cuba. Nampak depi. Nampak depi guys. Dah cukup. Main. Dah. Aku lepaskan. Ini kasar sikit guys daripada yang tadi. Aduh. Nampak guys eh? Ha? Nampak. Yang ini ada kutu air nampak guys. Ha, ini kutu air ni guys. Nampak. Nampak ni. Ini kutu air. Nampak. Ini kutu air ni guys. Kita lepaskan dia guys, ha? Guys, ingat satu benda guys. Ikan ni tempat dia bukan di atas air. Tempat dia di dalam air. Ha, so banyak, ada banyak sangat orang kata ni lah, orang kata tu lah, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam tu lah. Tapi bagi saya lah guys, saya berpendapat
Dan daripada pengalaman saya lah, daripada banyak yang kita dah tangkap dan lepaskan pun, kita jangan biar ikan tu atas air lama sangat. Pasal apa guys? Ini boleh mengakibatkan trauma untuk ikan. Ikan tu akan trauma. Sama macam kita lah guys, kita bukan makhluk air. Kalau kita masuk dalam air, walaupun kita pandai berenang pun, ada juga kes-kes orang yang mati lemas. Betul tak? So, ikan ni kita nak pastikan dia kat dalam air sebanyak mana kita boleh. Ambil gambar cepat-cepat, lepaskan hook dia. Dah habis dah. Jangan marah tuan. Dah habis. Kita tengok ni lah berat ikan ni apa-apa lah ya. Nampak berat dia. Baru 4 pound lebih. Korang nampak colour dia guys? Nampak colour dia? Nampak tak colour dia macam mana? Purple. Cantik. Nampak. Abang, cantik kan? Nak main side casting ni guys, korang boleh gunakan apa jenis umpan pun. Umpan atas air ke, umpan mino ke, umpan selam dalam ke, sok plastik ke, apa saja pun boleh. Penting korang ingat objektif. Dan objektif korang adalah untuk pastikan toman dapat melihat atau mendengar umpan korang itu. Ikan toman ni guys, dia tertarik dengan bunyi dan pergerakan. Jadi kalau korang pakai ting-ting ni bila main side casting, korang akan ada sedikit kelebihan pasal bunyi dia bising. Itu je. Dan strategi side casting ni guys, senang. Korang kena cepat. Jangan tunggu sampai toman dah sampai ke dasar baru nak baling. Dan pada masa yang sama, pilih ikan. Kalau rasa dia timbul jauh sangat dan kita tak dan nak baling kat dia, tahan nafsu tu. Simpan tenaga untuk yang betul-betul naik depan kita. Dan bila dia naik guys, korang kena laju macam ninja. GoPro start recording. Nampak guys. Nampak guys. Nampak. Ni apa ni? Ini colour dia cantik ni guys. Wow. Ini colour dia cantik ni. Colour dia cantik ni. Ni cantik. Wow. Dia pergi. Tapi masih bukan target kita guys. Ini masih bukan target kita. Tapi rasanya yang ni kasar sikit lah guys. Cara dia fight tu kasar sikit. Memang. Dia sedikit kasar guys. Daripada pandangan ni, sedikit kasar. Nampak guys? Sikit kasar. Color yang ini cantik guys. So untuk itu guys, kita akan ambil sampel untuk ikan ni guys. Pasal kita tak ada lagi perbandingan sampel untuk black kan. Memandangkan spesimen ini nampak cantik guys. Kan? Sizing dia pun ada ni. 3-4 kilo ada ni. Kan? Cantik sizing dia. So apa saya akan buat lah guys, saya nak bawa ke tebing cepat-cepat. Kita ambil sampel dia cepat-cepat, kita releasekan dia cepat-cepat. Okey guys. Ini baru dia orang panggil toman jet ski guys, nampak. Ini toman jet ski dia orang panggil. Nampak. Toman jet ski nampak. Okey. Untuk ambil sampel dia guys, kita nak ambil panjang dia. Kita nak ambil berat dia dan juga sedikit sampel DNA daripada ikan ni. So untuk itu guys, saya kena naikkan ikan ni dulu ke atas. Okey. Cantik ikan ni guys. Nampak guys. Ikan ni memang cantik. Nak kena tu tanah sikit lah. So untuk tu guys, kita ambil panjang dia dulu. So kita cuba ambil panjang ikan ni. So panjang ikan ni guys adalah lebih kurang, nampak guys? Nampak ini 65 cm. Panjang ikan ni lebih kurang 65 cm.
berat dia adalah apa guys? 6 pound. Hmm? So itu je guys. Jangan biarkan ikan di atas bot ke mana-mana ke lama-lama guys. Cepat, korang kena cepat. Kalau korang nak pastikan ikan ni survive, nah guys, nak pastikan ikan ni survive, make sure ikan ni cepat-cepat kita releasekan dia dalam air ataupun kembalikan dia kepada tempat asal dia. Tempat dia bukan di atas air guys, di dalam air. Faham? So bila dia atas bot tu, dia akan hilang kekuatan dia. Pasal apa? Lendir yang ada kat badan dia ni guys, itu yang paling penting untuk ikan tuman. Yang benda ni yang akan memelihara dia atau protect dia daripada ancaman kuman, penyakit dan segala macam lah. So apa kita nak buat guys? Kita nak ambil sampel ikan ni. Untuk itu guys, saya kena pakai glove. Afiq, 2 minit Afiq eh. Kalau dah 2 minit, let me know eh. Kenapa 2 minit guys? Pasal penting. 2 minit je kita nak kasih untuk handling. Kita nak lebih-lebih sangat guys. Need to be fast. 1, 2, 3. Baik guys, kita nak ambil sampel dalam dia dulu. So, kita nak ambil sampel dalam dia. Bawah gigi, bawah apa ni? Bibir dia dan segala macam lah. Nampak guys? Ha, nampak? Nampak gigi? Nampak lidah ni? Ha. So bawah ni semua akan ada lendir dia. So kita nak ambil sebanyak mana yang boleh guys. Nampak tak guys eh? Kalau tak nampak, I'm sorry lah guys eh. Kita ambil sampel ni, kita tidak apa-apakan ikan lah guys eh. Jangan risau eh korang eh. Okay. Dah ambil first sampel. Letakkan di dalam. Okay, so sampel lendir. Okay, 2 minit. Sampel lendir guys. Kita kena cepat guys. Susah ni nak buat sampling-sampling ni guys. Tapi untuk tujuan sains, kita kena buat lah. Okay, so last thing guys. Last thing sebelum kita lepaskan ikan ni, ialah sampel ekor dia. Untuk tu saya angkat dia dulu. Okay, so apa saya akan buat lah guys. Aduh, sakit lutut lah pula. Okay, so ni ekor dia guys. Saya ambil sikit je guys. Eh? Sorry ya ikan, saya ambil sikit je. Dapat. Okay, so kita nak sikit je, nampak guys. So ini sampel ekor dia guys. Eh? Tutup semua ni. Alright, so first kita nak lepaskan ikan ni dulu guys. Dah lama sangat, dah 2 minit dah. Okay. Okay boy. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the sample. Kita lepaskan dia guys eh. Ingat guys, jangan lama sangat handle ikan. Hanya pasal macam sekarang ni saya nak ambil sampel, saya ambil lebih lah. Sebulan ni kurang jangan lah guys eh. Kita lepas. Alright guys, good job. So sekarang kita dah ada sampel dah. Hanya black. Itu je guys mengenai side casting tuman ni. Tak susah sebenarnya. Yang penting korang cuba. Dan macam saya cakap sebelum ni guys, jangan putus asa. Suak ni guys memang tengah happening sekarang ni. Pasal saya baling-baling bodoh pun dapat ikan. Tapi ini bukan objektif kita. Kita bukan datang sini nak tangkap banyak-banyak ikan. Kita kena fokus pada objektif kita, iaitu ikan black. Hari pun dah nak maghrib ni guys. Jadi bagusnya kita balik makan dulu. Pasal makan is life. Esok kita sambung balik guys. Dan saya akan terangkan kenapa suak itu boleh jadi happening macam tu. World class sangat masak.
kau makan, Nay. Keesokan harinya, guys. Awan gelap. Hati dah mula goyang sikit. Pasal hari ini hari terakhir kita kat sini. Tapi Black tak dapat-dapat lagi. Jadi untuk kuatkan semangat, saya menyarung jersey Black Division kita hari ini. Biar kena dengan misi kita. Rancangan kita hari ini adalah untuk ke suak Sungai Krim. Suak ini agak jauh dari JT, guys. Perjalanan nak ke Sungai Krim ini akan makan masa 1 jam. Bahagian selatan Tasik Temenggung ni pun terkenal dengan bunga rafisia, bunga terbesar di dunia. Namun sayang, ini bukan musim dia kebang. Jadi saya tak dapat nak tunjuk kat korang, guys. Sampainya di Sungai Krim, guys, suasana agak sunyi. Tak nampak kelibat toman naik ke atas untuk ambil nafas. Dan ini normal kat sini, guys. Toman selalunya akan aktif timbul bila hari dah mula panas. Selalunya dalam pukul 8 atau 9 pagi lah, guys. Jadi kalau korang keluar awal, korang tunggu je, guys. Sementara itu, nikmatilah keindahan tasik ini dan bunyi-bunyi hutan yang ada. Tapi ingat, deria kena aktif. Jangan terlena pula. Pasal bila dia naik, korang kena cergas. Masih bukan target kita. Fuh, terkejut aku. Sorry, Okam. Alright. Nampak ikan ni, guys? Tengok eh. Corak warna dia. Nampak? Emas-emas di atas, purple di bawah. Masih lagi hujan. Ini belum lagi masuk fasa mengawan dia. Teruskan. Kita buat apa? Kita lepaskan ikan cepat-cepat, guys. Apa macam ikan tadi, guys? Padu tak letupan dia. Sekarang faham kenapa saya selalu tak angkat terus gewang bila dah dekat dengan kayak. Pasal kadang-kadang toman ini takkan terus ambil jewang kita, guys. Dia akan follow dulu. Oleh itu, saya akan sarankan korang untuk selalu peka. Masa jewang dah dekat dengan bot ni, guys, jika korang rasa ada macam benda yang follow tu, kasih pusing dia satu round. Selain itu, guys, satu lagi benda yang saya nak korang tahu ialah perwatakan ikan toman semasa dia naik ambil nafas. Benda ni penting, guys. Toman ni akan antara dua semasa dia naik untuk ambil nafas. Satu, naik laju, selam laju. Dua, naik lembut, bergolek-golek baru dia selam semula. Ha, bila ikan toman ni naik lembut, bergolek-golek ke atas air ni, guys, maksudnya ada sesuatu yang membuatkannya berada di bahagian atas tasik ini. Ini boleh disebabkan oleh 3 faktor. Faktor nombor 1, kandungan oksigen. Faktor nombor 2, suhu air. Faktor nombor 3, proses pengawanan. Dan pasal faktor kedua inilah, guys, toman tak aktif timbul pada awal pagi di sini. Pasal pada waktu awal pagi ni, guys, air di atas permukaan tasik akan selalunya terasa panas. Dan ikan toman ni ikan yang berdarah sejuk. Bukan macam kita manusia darah panas, guys. Maksudnya dia tak suka panas-panas sangat.
Dan selalunya air tasik akan ada satu fenomena yang kita panggil thermocline, di mana suhu air akan berbeza antara permukaan air dan pada kedalaman lebih kurang 15 kaki. Perbezaan suhu ini akan bergantung pada musim, pembentukan awan, kedalaman air dan cuaca. Maka kadang-kadang suhu air permukaan juga akan berubah-ubah mengikut musim. Benda ni korang kena hadam. Kenapa aku nak korang hadam benda ni? Pasal perbezaan suhu ini akan menyebabkan naik turunnya kandungan oksigen di dalam air. Bila air panas, air takkan dapat simpan banyak sangat oksigen berbanding dengan masa air sejuk. Inilah apa kita panggil efek tekanan barometrik. Efek ini akan menentukan mindset toman, di mana ianya akan mengawal frekuensi ikan toman ini mencari makan, tahap kedalaman selaman toman itu dan cara toman naik ke atas untuk mengambil udara. Ha, sekiranya toman itu naik laju dan selam laju, bermaksud air di kedalaman adalah lebih sejuk. Jadi cuba gunakan umpan selam dalam, guys. Ini akan meningkatkan lagi peluang korang untuk mendapatkan strike. Jangan bazir masa dengan top water. Jadi faham kenapa kadang-kadang toman tak nak makan umpan kamu. Satu lagi sebab kenapa dia tak nak makan umpan ialah fasa pengawanan. Ini senang je, guys. Cuba fikir balik masa first korang couple dengan bini korang dulu. Time tu makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Pasal kepala otak fikir satu benda je. Samalah macam ikan ni, guys. Dia juga ada keperluan biological dia. Dia hanya akan agresif masa dia berlumba nak kejar awet tu tadi. Faham beza dia? Ha. Tapi ini akan masuk subjek mindset toman. Dan nak explain benda ni, guys, dia panjang lebar. Satu video tak cukup, kena 10 video nak jelaskan. Asal itu saya cakap, mari ikut saya datang ke Royal Belum ni, guys. Korang tanya je lah apa-apa soalan yang korang nak tanya, nanti saya jawab. Tapi sebelum itu, korang dah beli jersey belum? Jangan lepaskan peluang ni, guys. Nak beli sangat senang, guys. Masuk je Shopee, search Drift Fishing, boom, akan keluar. Ha. Ataupun korang klik saja kat link kat bawah description video ini. Ada dua link, guys. Satu untuk Malaysia dan satu untuk Singapore. Pilih baju yang korang suka. Ada tiga design, guys. Semua pun menawan, semua pun hot, semua pun terbaik. Lepas tu korang pilih lah saiz yang korang nak. Pasal saiz ni, guys, korang jangan risau sangat. Ini saiz Asia. Bermaksud kalau korang selalu pakai t-shirt saiz L, maka belilah jersey pun saiz L. Ini sekiranya korang tak boroi, ya, guys, eh. Tapi kalau korang boroi, beli satu saiz lebih besar. Senang je, guys. Come on, guys, let's go. Kain dia pun sedap, cepat serap air, tak panas. Memang sesuai untuk aktiviti outdoor. Jom, 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 cepat support. Cepat, 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 guys. Cepat pergi beli, guys. Alright, guys, sekarang jom sambung cerita kita. Lepas tangkap ikan tadi, guys, saya ada nampak satu boiling kat hujung suar ni. Dari jauh, dia nampak macam ikan black, guys. Jadi saya pun pergilah kat suar tu dan saya tunggu. Tunggu punya tunggu, black tu tak timbul balik. Pelik saya. Hati saya kata, mustahil lah tak ada black kat sini. Ini dah memang tempat dia, dengan kayu dalam air, kan. Lepas tu ada betul-betul dia kat hujung suar pula tu. Ini memang tempat kegemaran ikan black untuk menghendap mangsa, guys. Jadi saya masuk perlahan-lahan sampai ke hujung suar dan saya intai-intai kat semua tempat. Pada masa ini, guys, nafsu mula tekan saya untuk blind cast. Suara hati pula kuat kata memang ada ikan kat sini. Jadi saya pun blind cast ke dalam untuk tarik perhatian ikan predator sekiranya ada di situ. Tengah blind cast tu, guys, saya ternampak satu kumpulan anak ikan sebarau. Banyak gila anak sebarau. Dan saya pun excited lah, guys. Saya nak ambil video supaya dapat tunjukkan kat korang. Jadi saya pun celupkan GoPro ke dalam air. Dan pada masa ini, guys, secara tiba-tiba seekor black ini keluar datang bersemuka dengan saya. Lagilah excited saya, guys. Saya fokuskan GoPro ke arah toman black tu.
Ini tempat dia nak bina. Dia nak nampak sarang tu, guys. Nampak? Nampak tak ikan tu? Oh, itu black yang cantik tu, guys. Oh, dia datang tengok. Oh, apa tu dia datang tengok? Dia datang, dia tengok. Oh, apa tu? Wow. Kau ni betul-betul. Aku cakap betul lah, guys. You guys are really lucky, man. Kau cukup-cukup betul lah pasal aku dapat capture shot ni. Shot ini sangat-sangat mahal. Memang excited lah, guys. Siap boleh bagi tahu yang korang semua ni bertuah lah, laki lah, apalah, bagailah. Tapi apa yang saya tidak sedar ialah ada air pada lens GoPro. Cun-cun kat tengah pula tu. Jadi sorry ya, guys. Mungkin belum rezeki saya untuk tunjukkan kat korang proses toman bina sarang nak bertelur. Benda ni sangat-sangat rare, guys. Jarang orang dapat tengok benda ni, guys. Tapi itulah, tak ada rezeki. Dan dalam hidup pun sama, guys. Kadang-kadang kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu ataupun seseorang, namun keinginan kita itu tidak akan tercapai. Dan ini tak bermaksud Tuhan tak sayang kita ke atau apa-apa, guys. Jangan confusekan diri korang dengan overthinking yang bukan-bukan. Ianya hanya kerana ia belum lagi menjadi rezeki korang. Ha, belum. Pasal lepas keluar dari suak ni, guys, kita ada tangkap juga lagi banyak ikan. Tapi daripada semua tu, langsung tak ada yang black. Semua pun toman yang berwarna dan bukan target kita. Dan kat sini kita tak patut kecewa pasal kita tak dapat tangkap ikan target kita, guys. Tapi bersyukur bahawa Tuhan dah kasih rezeki untuk kita tangkap banyak ikan. Dan pada masa yang sama dapat ajar korang cara-cara toman rising dan pelbagai lagi info mengenai ikan toman. Nampak perbezaan dia, guys, antara perspektif positif dan perspektif negatif. Maka positif atau negatif ni adalah hanya pandangan peribadi kita, guys. Kita yang pilih cara nak pandang satu-satu situasi itu. Pandang macam mana pun, penting kita selalu belajar. Pasal dalam pancing ni tak ada betul, tak ada salah, guys. Dan proses pembelajaran ini adalah seperti maraton. Ianya bukan larian pecut. Dan dalam mana-mana maraton, korang kena berlari je. Jangan terduduk kat satu tempat. Faham, guys? Alright, guys. Kita sudah sampai ke penghujung video kali ini, guys. Sebelum tu, guys, saya nak tinggalkan korang dengan satu pesanan. Tahun 2022 ni, guys, saya akan sedikit sibuk dengan dua rancangan TV yang sudah dirancang untuk tahun ini. Satu untuk stesen TV tempatan, guys. Satu lagi untuk stesen TV luar negara. Akan tetapi, guys, Dream akan tetap jalan seperti biasa. Saya sudah rancang dan saya sudah pun mulakan projek-projek produk baru untuk korang semua buat tahun 2022. Untuk itu, guys, saya meminta korang tetap support Dream seperti mana korang dah support Dream daripada 6 tahun yang lepas, guys. Terima kasih, guys. Kepada korang yang menunggu rod daripada Dream, guys, saya harap korang boleh tunggu sikit lagi, guys. Sikit lagi. Pasal apa, guys? Ini sebenarnya impian saya dari dulu. Impian saya ni adalah untuk menghasilkan rod yang 100% buatan Malaysia, guys. Dan kita sebenarnya sudah hampir. Hanya sekarang ni, guys, sangkut sikit lah pasal modal tak cukup. Pasal iyalah, guys, ini pelaburan melibatkan jutaan ringgit, guys. So, oleh itu, saya terpaksa plan dan teliti lah dengan pembelanjaan saya. Apa pun, guys, saya berjanji kita pasti boleh buat tahun ni. Kita mesti boleh buat tahun ni. Ini saya guarantee, guys. Dan bila kita dah boleh buat tu, guys, korang jangan risau. Saya akan pastikan kualiti dia terbaik, harga mampu milik dan design dia memang mengancam. Itu saya boleh janji, guys. So, kalau korang nak tolong saya, guys, korang cepat-cepat pergi beli Dream jersey ni. Pergi beli, guys. Tolong aku. Pasal ya, guys, cakap betul, guys. Untuk saya nak sampai sini, guys, mustahil lah kalau tak ada support korang. Betul saya cakap. Betul saya cakap. Mustahil. Pasal korang lah. Saya sekarang kat sini, guys. Betul saya cakap. Dan untuk tu, guys, terima kasih, guys. Thank you so much. I love you guys all. So, next video, guys, saya akan tunjuk korang cara-cara nak pancing haruan dan tips-tips rahsia kat mana haruan selalu menyorok. Ha, so, jangan misskan video ni, guys. Untuk itu, guys, make sure korang subscribe,
tekan butang notification itu pasal video ni akan keluar tak lama lagi.